Berikut ini kami tayangkan detik-detik penutupan peti jenazah almarhum Pendeta Buhakamso Siburian MSI yang dilayani oleh Opui Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, beserta Sekretaris Jenderal HKBP dan para pendeta yang hadir, dan Pendeta Buhakamso Siburian tutup usia 53 tahun di Rumah Sakit Murin Teguh Medan yang berpulang pada tanggal 19 April 2023 pada hari Rabu yang lalu. Ibadah ini dilakukan di Gereja HKBP Bangun, Resort Bangun Marturia, Distrik Dairi, dan telah dilakukan juga ibadah tutup peti sekaligus peneguhan oleh Opui Epurus HKBP. Hadir pula para pendeta HKBP dari Distrik Dairi, serta hadir pula Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjus Singgultom STHMA, dan ada pula Pendeta Agus Tampubolon dan Sekretaris Distrik Pendeta John Henry Pasaribu. Dan Pendeta Buhakamso Siburian MSI ini, sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa beberapa bulan terakhir memang dipindahkan tugas pelayanan ke Distrik 8 Jakarta Raya demi mendapatkan pengobatan kemoterapi hingga belasan kali banyaknya. Untuk itu, dalam keadaan duka kali ini, mari kita berharap yang terbaik untuk keluarga. Kita doakan juga para keluarga yang ditinggalkan, khususnya Inang Siburian beserta anak-anak yang ditinggalkan saat ini, juga senantiasa dapat tabah menghadapi cobaan ini dan tetap berpengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Sidikalang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pendeta Buhakamso Siburian MSI ini selama bertugas di HKBP Distrik 8 Jakarta Raya yang tetap dalam keadaan sakit waktu itu dan telah mengalami kemoterapi, namun masih sempat memikirkan pelayanan yang dikerjakannya, bahkan berulang kali tetap datang untuk bertugas di kantor sebagai fungsional di distrik. Begitulah teladan yang disaksikan oleh para segenap pelayan yang ada di Distrik 8 Jakarta Raya, dan kiranya teladan itu boleh menjadi pengingat bagi setiap kita untuk boleh meniru teladan yang baik dari hamba Tuhan ini, untuk tetap memperhatikan pelayanan yang Tuhan percayakan, agar akhirnya Tuhan kita boleh
menikmati pelayanan yang kita kerjakan sebagai hambanya di tengah-tengah dunia ini.